Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, ketemu lagi di channel Dapur Teteh Pipit. Nah, di video kali ini Dapur Teteh Pipit akan membuat ramuan minuman yang bikin tubuh kita seger, sehat, dan dapat meningkatkan daya tahan tubuh atau stamina tubuh. Ini sangat cocok untuk diminum kalangan pria dan wanita yang sudah berumah tangga. Dan untuk bahan-bahannya sangat mudah didapat, murah meriah, dan minuman ini sangat cocok diminum pada malam hari saat mau tidur atau pada saat cuaca dingin. Yuk langsung aja kita ke proses pembuatannya. Untuk bahan yang digunakan, Teteh Pipit menggunakan bahan alami ya teman-teman. Untuk yang pertama, kita siapkan di sini Teteh Pipit menggunakan 5 sendok makan madu. Ini madu yang dipetik alami ya teman-teman. Nah, kalau teman-teman suka madu alami atau madu kemasan, jawab di kolom komentar ya teman-teman. 2 biji lemon yang segar yang dipetik langsung. Telur ayam kampung, di sini Teteh Pipit cuma menggunakan 1 butir telur ayam kampung, ini juga yang kuning telurnya. Susu, di sini Teteh Pipit menggunakan 1 saset susu dan jahe merah. Nah, ini jahe merah ya teman-teman, ini sangat bagus untuk kesehatan. Yang pertama kita kupas jahe merahnya, kemudian kita parut jahe merah. Untuk jahenya bebas ya teman-teman. Di sini Teteh Pipit menggunakan 3 cm, kurang lebih 3 cm jahenya. Kalau teman-teman suka pedas bisa ditambahkan. Jahe di sini dapat meningkatkan sistem imun tubuh, mampu membunuh kuman dan bakteri yang ada di dalam tubuh kita, dapat mengurangi kolesterol. Jahe merah juga dapat menghancurkan lemak jahat dalam tubuh kita. Dan jahe merah juga bisa mengobati sakit kepala, karena zat yang ada di dalam jahe merah dapat melancarkan pasokan darah ke dalam kepala. Jahe merah juga dapat menurunkan berat badan kalau dikonsumsi secara rutin. Dan masih banyak lagi fungsi lainnya. Nah, setelah selesai kita parut, kemudian kita masukkan ke dalam pan. Kemudian kita masukkan air. Di sini Teteh menggunakan 400 ml air, atau teman-teman bisa juga menggunakan 1 cangkir air. Nah, kita rebus jahe merahnya sampai benar-benar mendidih ya teman-teman. Di sini kita rebus jahe merahnya dengan menggunakan api sedang. Kita rebus jahe merahnya kurang lebih 5 menit atau sampai aroma jahe merahnya keluar. Nah, ini sudah mendidih ya teman-teman. Nah, setelah mendidih kita matikan api kompornya, kemudian kita saring jahe merahnya. Nah, kemudian kita saring. Nah, ini kan tadi airnya 400 ml, kemudian setelah kita didihkan sampai 200 ml. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Untuk mengetahui takarannya, teman-teman bisa menggunakan gelas ukur seperti ini. Nah, ini hasilnya ya teman-teman. Langkah selanjutnya, kita siapkan gelas. Di sini saya menggunakan gelas seperti ini. Dan kita siapkan 1 butir telur ayam kampung. Di sini Teteh Pipit menggunakan telur ayam kampung karena banyak mengandung vitamin A, B1, B2, fosfor, zat besi, kalsium dan zinc, kalium dan kolin. Nah, di sini Teteh Pipit ambil yang warna kuningnya saja. Nah, kemudian kita masukkan ke dalam gelas seperti ini. Kita tuangkan madu, susu. Nah, setelah 3 bahan bercampur seperti ini, kemudian kita kocok-kocok sampai bau amisnya agak berkurang. Nah, seperti ini ya teman-teman. Kita aduk-aduk sampai tercampur merata atau sampai berbuih. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Nah, langkah selanjutnya kita masukkan air rebusan jahe tadi. Nah, seperti ini ya teman-teman. Agar tidak bau amis, kemudian kita iris jeruk lemon. Kalau teman-teman tidak ada jeruk lemon, bisa juga menggunakan jeruk nipis. Kemudian kita peras sedikit aja ya teman-teman, agar bau amisnya hilang. Nah, seperti ini.
Kemudian kita tambahkan irisan jeruk lemon untuk mempercantik tampilannya. Nah, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Dari tampilannya ini sangat cantik, tidak bau amis sekalipun. Ini sangat cocok untuk dijadikan ide jualan atau ide bisnis. Dari bahannya sangat murah meriah, mudah didapat. Cara membuatnya sangat mudah dan sangat simpel. Ini recommended banget ya teman-teman buat dicoba. Nah, mari kita coba rasanya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini rasanya sangat enak. Dari aroma jahenya sangat mantap. Ini sempurna ya teman-teman. Minumnya 1 menit langsung habis, tapi efeknya berasa sampai pagi. Nah, buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share video ini sebanyak-banyaknya agar tidak ketinggalan video terbaru dari Dapur Teteh Pipit. Dan buat teman-teman yang sudah menonton, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga semua kebaikan teman-teman dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.